Menggul satu, weh. Belum. Iya, kan? Kan Mimi bilang tadi di atas. Masih gratis. Jalan tol dari Semarang menuju Solo dan Yogyakarta. Ini gerbang tol Banyumanik. Kami shoot pada tanggal hari apa? Hari Jumat ya. Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 11.06. Kami dari Semarang menuju Yogyakarta. Banyumanik 1, panjangnya 170 meter. Lalu ini jembatan Banyumanik 2, panjangnya 384 meter. Ini jembatan ini adalah karena ada lembah, mungkin ada sungai di bawah. Sekarang ini ada pendakian. Dari Semarang, memang di sekitaran Semarang ini, baik di dalam kota maupun jalan tol, masih terdapat ada bukit-bukit dan memang sangat enak. Indah kelihatannya, ditatanya bagus. Jadi jalan tol ini membelah gunung dan bukit. Sekarang kita berada di puncak gunung ya. Ini selamat datang ada iklan rest area terbaik jalan tol Semarang 10 km 109. Ini sekarang kami berada di kilometer 424.400. Penghitungan kilometer ini adalah dari Jakarta, dari Cawang. Cawang adalah kilometer 0. Ini sekarang adalah kilometer 424.800. Depan kilometer 425 dihitung dari Cawang ini, karena ini adalah jalan lintas tol lintas Jawa. Ini dia bagus sekali, coba lihat view-nya di belakang samping kiri. Samping kiri ini adalah lembah ya, lembah dan gunung-gunung. Di sana juga ada dibangun jembatan di depan sana. Ini jembatannya ini cukup panjang sekali. Di atas gunung, antara gunung dengan yang gunung ada lembah. Panjangnya susukan ini, jembatan susukan 470 meter ini. Bagus sekali. View-nya ada gunung-gunung. Coba sebelah kiri juga ada, sebelah kiri. Kita lihat. Ya. Bagus sekali, coba ke depan.
sekitar itu. Ada view-nya di samping, coba kita lihat, dan di depan ada pinus. Ada pinus juga sebelah kiri depan ini. Bagus sekali. Berhenti sebentar di rest area kilometer 429 untuk beli minuman. DPS hilang. Kita bikin aja ini sekalian review persyaratannya. Tapi mana? Ya ini Puja Sera.